Mungkin baju merah akan bergerak bagaimana kami menentang bersih. Yang mungkin Datuk Jamal pun kalah. Dan saya rasa Datuk Jamal tidak keluar. Mungkin dia sakit. Tapi mungkin saya yang masih hidup lagi, saya akan menghidupkan gerakan baju merah, insyaAllah. Hanya Presiden yang didesak untuk mengundur? Setakat ni memang kami nampak Presiden. Tapi kami harap timbalan Presiden juga janganlah terlalu lemah. Dan kalau terpaksa, kami minta pemimpin kota yang ada Presiden timbalan Presiden undurkan diri. Tapi kalau timbalan Presiden untuk stay, tolong jelaskan dirinya, zahirkan kemampuan dia dan keberanian dia dalam mentadbir UMNO. Kami perlukan pemimpin yang tegas dan bersih. Tuan, tentang gabungan dengan DH, katanya ramai yang menafikan, yang tak nak. Respon baju merah macam mana? Kami memang kalau boleh, kalau peringkat kami, kami mahukan gabungan yang ada supaya nampak buktikan kata-kata mereka yang no DAP, no Anwar Ibrahim. Kena buktikan dia. Tapi kalau hari ini UMNO sendiri ZMED, apa yang teori kami nampak seolah-olah akan memberi Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kami di peringkat bawah makin lantang dan makin bangkit menentang dia.